biasa saja, tak ada getar, tak istimewa ah. Semua datar, namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Disatukan cinta, tak ada yang bisa untuk menghalanginya. Sekian lama, sungguh tak kusangka bahwa jodoh akhirnya mempertemukan kita. Kau dan aku telah menjadi kita. Kita berdua teman menjadi cinta. Cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Seiring sabar, pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Dua manusia disatukan cinta.
tak ada getar, tak istimewa ah. Semua datar, namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi telang rusukku. Seiring sabar, pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi telang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Seiring sabar, pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi telang rusukku. Dua manusia disatukan cinta.
istimewa ah. Semua datar, namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi telang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Tak ada yang bisa turut menghalanginya. Sekian lama sungguh tak kusangka bahwa jodoh akhirnya mempertemukan kita. Kau dan aku telah menjadi kita. Kita berdua teman menjadi cinta. Cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi telang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Seiring sabar, pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi telang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Tak ada getar, tak istimewa ah.
semua datar. Namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Disatukan cinta, tak ada yang bisa untuk menghalanginya. Sekian lama sungguh tak kusangka bahwa jodoh akhirnya mempertemukan kita. Kau dan aku telah menjadi kita. Kita berdua teman menjadi cinta. Semua datar, namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Dua manusia disatukan cinta, tak ada yang bisa untuk menghalanginya. Sekian lama sungguh tak kusangka bahwa jodoh akhirnya mempertemukan kita. Kau dan aku telah menjadi kita. Kita berdua teman menjadi cinta. Semua datar, namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di Kapel Regina Pacis Bogor. Adalah suatu anugerah yang indah karena dua saudara kita ini dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Dionysius Priyananda Yogatitya dan Cecilia Wening Prismaningias, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid.
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Romo Paulus Haruna yang terhormat, kami dari keluarga mempelai hendak mengantar Sisilia Wening Prismaning Tias dan Dionysius Priyananda Yogaditya memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih Bapak dan keluarga atas kepercayaan kepada kami pihak gereja. Sekarang mari kita menyerahkan seluruh harapan serta doa kita padanya, supaya kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupi dan menguduskan kita umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan Kristus, cinta kasih Allah, dan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengat perjanjian nikah menjadi lambang satuan Kristus dan gereja. Maka malah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci ini. Saudara-saudariku yang tidak beragama Katolik, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami pun memohon dukungan dan doa Anda sekalian selama perayaan suci ini berlangsung. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mendaki agar pria dan wanita bersatu untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Curahkanlah rahmat-Mu dan berkatilah Dion dan Sisilia
supaya mereka tetap saling mencintai dengan setia sepanjang hidup mereka dan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Dan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
Mari berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu diadakan pesta perkawinan di Kana di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata padanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disiapkan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang minum air itu mengetahuinya. Ia manggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setiap orang pas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, saya manggil mempelai, silakan Sisil di sini, Dion mengikutinya di sana. Baik, para bapak, ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hadir di hadapan kita mempelai berbahagia. Selamat siang untuk semuanya.
Baik, sebelum kita melangkah lanjut untuk upacara yang suci dan indah ini, saya akan memperkenalkan mempelai ini. Sesungguhnya tentang mempelai pasti para orang tua atau saudara serumah sudah sangat-sangat mengenalnya. Tetapi saya punya keyakinan bahwa ada hal yang belum kita kenali. Karena belum kita kenali, maka saya akan mengenalkan mereka. Ya, di sini hadir di hadapan kita adalah Sisil dan Dion. Yang tidak saya kenalkan adalah, saya tanya waktu mereka jumpa saya, kapan kalian kenal? Ternyata mereka ini kenal sudah lama, sudah lama. Romo, saya ini sudah saling jumpa sebenarnya, tapi hanya lihat dari jauh aja gitu. Yaitu waktu di SMP, SMA ya. Di SMP, di SMA Marsutirini di Bekasi, begitu. Ya. Jadi kita enggak tahu bagaimana waktu mereka melangkah sebagai siswa SMP, sebagai siswa SMA. Dan mereka adalah satu sekolah. Dan waktu pun berjalan. Nah, setelah berjalan, tentu ada kelanjutan dari Cecilia, kelanjutan dari Dion untuk sekolahnya. Dan setelah sekolah, rupanya mereka ini ada kepentingan. Saya khususnya saya tanya pada Dion, bagaimana kok kamu bisa berpasangan begini? Dion cerita, bahaya itu didapatkan tak jauh-jauh amat dengan zaman modern ini. Tak jauhnya adalah mereka itu berjodoh melalui medsos. Jadi mereka itu mensyukuri adanya medsos yang boleh dipakai. Dimulai dari Dion. Ya Dion, kamu browsing ya Dion? Ya browsing di biro jodoh. Browsing di biro jodoh, rupanya hatinya ada getar-getar, oh ini sebenarnya pernah aku tahu ini mungkin gitu. Dan mereka ketemulah, ketemu. Dari yang jarak jauh, lalu akhirnya tentu temu darat ya. Aku tanya, temu darat pertama kali di mana Dion? Di BSD Romo, di ramen. Pokoknya ramen adalah akhirnya menjadi kesukaan dia sejak itu. Ketemunya di ramen. Karena banyak orang kan ketemu jodoh, ada yang di pasar, ada yang di pinggir jalan, ada pas nonton konser dangdut. Nah ini di ramen. Lalu saya tanya juga, lalu ya karena sudah kontak Romo melalui biru jodoh itu dan oke, temu darat di ramen itu dan mereka pun berpacaran. Sisil, berapa lama kamu berpacaran? 1 tahun. Ya, berapa lama? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Kalau menurut Dian benar gak ini 1 tahun 6 bulan atau bukan? Ya, kayaknya begitu ya. Ya. 1 tahun 3 bulan, ada hebatnya, ada yang hebat. Cecil, Dion itu, saya suruh ngisi lembar ini, pisah, beda ruang. Tapi dua-duanya itu menulis, 1 tahun 3 bulan, kok siang ini jadi 1 tahun 6 bulan. Ya betul, grogi karena pakai pakaian yang lebih formal, ditanya oleh Romo, 1 tahun 6 bulan, padahal dua-duanya sudah nulis 1 tahun 3 bulan. Dan mereka ini hebat juga, pacarannya enggak pernah putus. Pacarannya jalan terus, jalan terus, jalan terus, enggak ada yang namanya jeda atau putus. Nah, dari perjalanan ini saya mau tanya, Dion dulu aja deh, silakan dijawab Dion. Kalau enggak dijawab saya pulang. Iya, siap Romo. Ya, Dion kok kamu mau sih sama Sisil? Apa sih yang sangat istimewa pada Sisil? Sebutkan 3 ya. Yang sangat istimewa pada Sisil akhirnya setelah kamu browsing tiap malam ya, akhirnya jatuh pada dia ini. Apa sih yang hebat, yang khusus, yang istimewa pada Sisil? Sebutin, ayo. Harus 3 Romo. 10 boleh juga ya.
Mungkin yang paling berkesan buat Dio. Paling berkesan, betul ya, silahkan. Itu karena Cecil mungkin galak ke Dio, Romo. Oh, ya, satu orangnya galak. Jadi justru galak itu yang memikat, mempesona bagi Dion. Ya. Apalagi? Tapi karena kegalakannya Cecil itu, Dion tahu kalau Cecil itu peduli sama Dion. Ya, tapi peduli ya, galak tapi peduli. Lalu apalagi? Karena sikap mungkin keibuannya Cecil ke apa, keponakan, ya. Ke Sakura, ke Satria itu ketika ngelihatnya kok. Ya. Ini ada kata yang bagus ya, Dion itu tertarik karena keibuannya Cecil. Dia itu keibuan Romo. Dia punya cara bagaimana pendekatan dengan saudara-saudara yang masih sangat muda, yang kecil. Satu lagi. Sama Cecil ngajarin Dion untuk lebih dekat ke Tuhan, Romo. Dion bilang, Cecil itu ngajari saya, Romo, untuk dekat dengan Tuhan. Nah itu tiga hal yang punya alasan bagi Dion. Mo, aku justru tertarik karena Cecil itu orangnya galak. Tapi aku tahu dia galak itu karena peduli pada saya. Lalu yang kedua, saya tertarik bahwa dia ini orangnya keibuan. Dan satu lagi, Dion tertarik karena Cecil itu membawa saya dekat dengan Tuhan. Sebaliknya Cecil, apa yang menarik pada Dion? Sebutin tiga. Yang bagus-bagus lah. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Sabar banget, Romo. Orangnya sabar. Ya. Ya. Lalu? Ya, saya omelin, iya. Oh, diomeli pun, iya. Pokoknya orangnya sabar. Ya. Lalu? Terus. Yang kedua? Dio itu bisa ngarahin saya, Romo. Ya, bisa betul. Ngarahin saya, habis itu berani negur juga kalau misalnya saya salah, gitu. Ya, lu ngarahkan, lalu apalagi? Saya ngerasa memiliki mimpi dengan Dion. Jadi dia bisa diajak kayak bekerja sama untuk bangun mimpi kita ya. Bareng-bareng. Bisa diajak kerja sama, berkomunikasi. Jadi tadi orangnya itu sabar, lalu diajak komunikasi. Lalu apa tadi satu lagi? Satu lagi apa? Tadi sabar, komunikasi sama satu lagi. Ya, satu lagi. Ini Romo, berani negur saya kalau saya... Salah. Lalu apa lagi? Kerjasama, bisa ya, kerjasama. Mau ditambah lagi? Saya minta untuk tepuk tangan satu hal, Dion itu konsisten. Apa yang disebutkan Dion tadi benar semua. Memang begitu. Dia bertahan sungguh. Berarti hebat Dion ini. Dia enggak meleset-meleset amat. Dia tertarik pada Cecil karena bilang dia itu galak. Dia itu bawa dekat saya pada Tuhan. Lalu yang ketiga, ya, sikap keibuan. Lalu juga apa yang disampaikan oleh Cecil tadi itu. Mengapa saya mengangkat hal ini? Yang saya harapkan adalah memang ini adalah modal pokok. Orang berumah tangga bukan karena harta, bukan status siapa kamu, tapi betul. Dion melihat ada sesuatu yang hebat pada Cecil, Cecil melihat sesuatu yang hebat pada Dion. Dan itu pertahankan terus. Jangan pernah dilupakan. Itu saja. Nah saya tanya ini, Pak, Bu, panjenengan kan berpasangan. Masih tertarik enggak? Bohong. Masih saling tertarik enggak? Bohong. Karena itu yang sering dilupakan. Dan itulah yang menjadi keprihatinan Romo. Romo sering prihatin banget. Jadi Romo itu ada sedihnya juga ya, gak seneng terus. Sedih kalau melihat pasangan-pasangan, kok mereka gak konsekuen. Aku sedih banget loh, ada pasangan itu baru 4 bulan itu cerai itu. Baru 4 bulan. Lalu juga pasangan itu ternyata tidak hanya pasangan muda-muda. Saya juga sering memberkati orang yang sudah lansia. Lansia. Jadi lansia itu ketemu lansia gitu. Mereka, ya saya tanya tentu, apa sih yang membuat daya pikatmu? Daya pikatmu. Dan pertama saya ucapkan ya, selamat untuk Dion dan Cecil, kamu dapat pasangan dan di matamu pasanganmu adalah baik. Kenapa? Banyak teman-temanmu yang usia gini masih belum dapat jodoh juga. Belum.
Susah. Kamu mendapatkan yang keren. Yang keren, yang bagus, yang istimewa. Maka pasangan yang keren, bagus, istimewa ini, satu, bersyukurlah pada Tuhan. Disyukuri bahwa ini adalah rahmat dalam hidup. Aku ingin punya jodoh, kok punya jodoh yang luar biasa. Bukan asal-asalan. Saya ketika diajak ngobrol kanonik ya, kita kan kalau sebelum nikah ada obrolan kanonik, kira-kira 90 menit ngobrol romo dengan calon. Ya kalau saya menemukan Dion dan Cecil, saya senang. Karena ditanya, apa sih yang menarik pada pasanganmu yang istimewa? Mereka bisa sebutkan. Tapi saya kadang terkejut loh. Saya tanya, Mas, kenapa sih kamu tertarik dia? Jawabannya itu aneh. Saya enggak tahu Romo. Aduh, kamu ketemu orang yang kamu tidak tahu. Mengerikan. Kamu milih pasangan yang tidak kamu tahu. Sedangkan mereka tahu. Dia keibuan Romo. Dia orangnya beriman Romo. Dia orangnya begitu galak peduli pada saya. Dan tadi ya, saya mengajak syukurilah pasanganmu itu baik. Benar, baik. Ya. Kalau pasanganmu baik, satu, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kamu banding-bandingkan jodohmu dengan yang lain, itu namanya pengkhianat. Ya udah, ini yang terbaik, Romo. Ku terima, ku jaga baik-baik. Jangan dibanding-bandingkan. Aku pesan juga, jangan sakiti pasanganmu. Jangan sakiti pasanganmu. Pasanganmu keren. Hanya orang yang aneh, pasangan yang istimewa disakiti, dilupakan, direndahkan. Jangan. Ini pesan penting banget dari saya, bahwa itu adalah basic banget. Nah, kalau memang pasanganmu ini orangnya baik, ya pujilah. Pernah memuji pasanganmu? Oh sering, bagus, syukurlah. Saya tanya, Pak, muji ibu enggak? Bohong. Bapak ibu, saling muji? Ayo, bagus, tiap hari bagus. Karena apa? Jujur, kita ini pelit memuji pasangan. Pelit memuji pasangan. Padahal yang namanya pujian itu adalah nafkah rohani. Nafkah rohani bagi pasangan adalah, Mah, mama cantik deh. Wah, dia semangat. Nanti tiap hari dandan terus. Di depan cermin terus, enggak apa-apa. Karena suamiku mengatakan aku cantik. Dan suami juga bilang, Mah, masakan mama keren deh. Restoran di Bekasi itu enggak ada yang nyandingi. Pokoknya restoran yang terbagus ya, restoran mama. Puji. Jangan pelit. Dan itu kalau kita katakan, cinta harus dikatakan, itu adalah betul. Nafkah rohani bagi pasangan. Dan pasangan tidak hanya cukupi dengan uang, ini. Pujilah, apresiasilah, sehingga mereka suka cita. Jadi itu, kalau pasangan itu adalah bagus, luar biasa, tadi sudah saya katakan, jangan banding-bandingkan pasanganmu. Jangan rendahkan pasanganmu, jangan membiarkan pasanganmu bingung apalagi kesepian, jangan biarkan pasanganmu ketakutan, karena dia orang yang baik. Nah itu kalau dipertahankan, saya yakin rumah tanggamu akan bahagia. Mengapa sering ada rumah tangga gak bahagia? Karena lupa pada keistimewaan pasangan. Padahal pasangan sudah mati-matian cari nafkah. Ya kalau pulang, bilang, makasih Pak, sudah pulang tepat waktu. Makasih, gak pernah lupa mengingatkan saya dan beri apa yang saya harapkan. Itu. Inilah suatu komunikasi yang baik. Silakan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Ya, sedikit saya akan lanjutkan. Memang siang ini saya tidak berkhotbah. Saya hanya mengangkat pengalaman nyata baik Dion maupun Cecil. Silakan duduk.
Nah, satu pengalaman nyata lagi saya bertanya pada mereka. Saya bertanya pada mereka, ngapain kamu kok milih jauh-jauh kapel RP? Kok enggak milih yang lain-lain? Salah satunya mereka jawab gini, aku senang Romo dengan kapel ini. Ini seperti miniatur suatu katedral. Tempat Tuhan yang bagus. Ya ini juga bisa kalian ingat terus. Kalian akan berikrar di tempat yang bagus. Katedral mini. RP ini. Suatu yang bagus ini juga ingatlah. Jangan labrak, jangan robohkan, jangan rusak komitmenmu di sebuah gereja yang bagus ini. Ini sangat membantu. Sangat membantu. Ingat terus bahwa pada 7 Oktober 2023 aku menikah di sebuah gereja yang bagus. Di sana berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa, suatu yang indah di gereja ini adalah pilar untuk kehidupanmu. Dan satu lagi, mereka juga saya tanya, kenapa tanggal 7 Oktober? Ternyata mereka pelajaran agama itu bagus loh mereka itu. Jawabnya bagus. Yang jawab gini, Mo, tanggal 7 Oktober itu adalah tanggal yang sangat bermakna. Apa Bapak Ibu? Mengapa mereka mengatakan tanggal 7 Oktober itu bermakna? Kenapa? Karena hari ini adalah hari Bunda Maria Ratu Rosari. Bunda Maria Ratu Rosari. Nah saya tanya sekarang, pada punya rosario enggak nih? Kamu punya enggak? Oh kalau belum punya nanti ada hadiah di situ tuh. Ya, rosario. Rosario adalah sebuah alat doa yang sangat sederhana, tapi banyak mujizat dari sana. Rosario itu sederhana, bisa dilaksanakan oleh anak-anak, oleh remaja, oleh kaum dewasa, bahkan lansia. Dan rosario itu akan lengkap ketika orang melengkapinya dengan peristiwa-peristiwa doa rosario. Yaitu peristiwa mulia, peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa terang atau cahaya. Nah ini semakin melengkapi untuk renungan itu. Nah mengapa saya menyinggung rosario dan di hari Bunda Maria Ratu Rosario? Dion Cecil, kalian biasa berdoa enggak? Waktu pacaran berdoa bareng enggak? Oh tiap malam ya. Apa doanya orang pacaran? Ya, pacar renungan dulu. Pun kalau kalian enggak bisa doa, doanya pendek saja. Tuhan, kuatkan dan juga kokohkanlah doa kami. Dan bantu kami untuk selalu ingat pasangan saya. Kami mohon, selesai. Enggak usah jalan salib. Pegel nanti. Doa pendek itu diulang gitu ya. Lalu doa itu memang penting. Saya mau tanya, sudah mikir-mikir belum nanti mau punya anak berapa? Mikir-mikir belum? Sudah, bagus, sudah. Itu kan tujuan perkawinan. Jangan ikut-ikutan dengan orang zaman sekarang yang merusak tradisi dimanapun ketika orang mulai tidak mau punya anak. Rusak dunia ini. Salah satu tujuan berumah tangga adalah keturunan. Dan itulah yang akan mempersatukan suami istri semakin erat, semakin intim, hangat ketika diberikan turunan. Mau punya anak berapa? Atau bapak punya anak berapa sih pak? Dua. Punya anak berapa? Tiga anak. Dua, tiga. Yang lain-lain ada yang lebih dari tiga? Bapak ibu punya anak yang lebih daripada tiga berapa? Nah, kalau anaknya orang tua saya itu 10 orang. 10 bersaudara. Saya punya kakak 4 orang perempuan. Saya punya adik 5 orang laki-laki. Jadi 4 perempuan laki-laki. Bersepuluh. Lalu menurut Romo, bedanya apa ya orang yang punya anak 2, 3, dan 10? Sejauh saya adalah memang akan beda. Bedanya adalah orang tua saya punya anak 10,
anaknya bisa dididik baik-baik semua. Semua didik baik-baik, semua disekolahkan. Sekolahnya memang tidak tinggi-tinggi amat, tapi disekolahkan. Dan oleh pendidikan mereka, orang tua saya, kami bisa mandiri. Semua jadi anak-anak yang wajar, normal, dididik dengan baik-baik itu bagus. Menjadi manusia yang biasa. Gak ada yang jadi monyet, satunya jadi Romo. Pertanyaannya, kenapa kok bisa Romo? Ya saya tahu sih, punya anak banyak itu repot. Saya tahu jatuh bangunnya orang tua saya menjadi pendidik pendamping. Tapi kok mereka bisa? Dan resepnya adalah doa. Berdoa. Kalau selama ini kalian gak pernah beri perhatian untuk doa, rajinlah berdoa. Berdoa membuat hidup ini kokoh, kuat. Tidak mengeluh dan tidak menyalahkan. Karena doa adalah rem yang paling pakem untuk bisa mengarahkan kita bahagia. Bapak saya berat sekali mengasuh 10 anak. Tapi dia tidak sampai tampak begitu mengeluh di depan anak-anak. Tampak begitu buruk perilakunya karena doa. Nah jadi kalau selama berpacaran sudah biasa berdoa bareng, berdoalah bersama. Doa bersama-bersama. Jangan satunya doa di kantor, satu di rumah. No. Berdoa bersama. Dan berdoa bersamanya saling berpegangan tangan. Kalau perlu saling memeluk. Untuk menandakan bahwa kalian siap hidup bersama berdua. Dan terus lanjutkan itu. Saya tanya sekarang, khotbah itu susah atau mudah sih? Susah. Bapak Ibu, khotbah itu mudah atau susah sih? Susah ya. Susah. Karena susah jangan khotbah. Jangan khotbah. Beri contoh pada anak-anak. Contoh. Rajinlah berdoa. Anak-anak yang tidak dikhotbahi tentang doa, nanti kan tiba-tiba ikut bareng. Pak, Ma, adik ikut doa ya. Oh silakan adik. Adik mau doa apa? Boleh? Boleh. Ya Tuhan, kami berdoa untuk papa, mama, supaya mereka selalu sehat dan dapat uang banyak. Agar adik punya banyak mainan, kami mohon. Tanpa dikhotbahi, tadi beri contoh, anak kita akan menjadi anak-anak pendoa. Dan ini yang menguatkan keluarga kita. Gak usah takut punya 2, 3 atau berapa anak, kalau kuat dalam doa, kalian akan disatukan. Dan satu lagi, saya akan angkat dari Injil tadi. Injil tadi kan mengatakan, di sana ada nasihat dari Bunda Maria. Apa yang dikatakan Yesus padamu, lakukan itu. Ingat ada kata yang berbunyi, apa yang dikatakan Yesus padamu, lakukan itu. Maka dekatlah dengan firman Tuhan. Dan apa yang disabdakan Yesus lakukan. Maka rumahmu yang biasa-biasa itu akan muncul suatu yang luar biasa. Mujizat luar biasa, mujizat dari keluarga. Kalian pasangan Dion yang dan Cecil yang biasa akan menjadi pasangan yang luar biasa. Kalau kita dekat-dekat Bunda Maria dan Yesus anaknya. Demikian Bapak Ibu yang saya ingatkan pada mempelai. Mari kita doakan terus supaya apa yang diupayakan dari hari ini oleh Dion dan Cecilia dikabulkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Baiklah, sekarang saya persilahkan Cecilia dan Dion untuk bersiap diri mohon restu pada orang tua. Cecilia dan Dionysius, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian mulai hari ini. Silahkan. Thank you.
saksi. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus berikan berkat melimpah bagi cinta kasih kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam baptisan dan kini ia merkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mencintai dan mencucikan diri melalui relasi kasih dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Sebelum perkawinan ini disemikan, nalah saya menanyakan kepada kalian di hadapan Allah dan gereja keikhlasan hati kedua kalian sebagai mempelai. Dionysius Widananda Yogaditya, sungguhkah engkau dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, jika engkau mengasihi, menghormati dan setia kepada Cecilia dalam untung dan malang seumur hidupmu. Ya, saya bersedia. Jika engkau menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang percayakan Tuhan kepadamu dan mereka menjadi orang Katolik yang setia. Ya, saya bersedia. Cecilia Mening Primaning Tias, sungguh engkau dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, saya sungguh. Bersiakah engkau mengasihi, menghormati dan setia pada Dion dalam untung dan malang seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersiakah engkau menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan, menyatakan sepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Dionysius Widananda Yogaditya, memilih engkau, Cecilia Mening Prismaning Tias, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Cecilia Mening Prismaning Tias, memilih engkau, Dionysius Widananda Yogaditya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah disemikan ini ada perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, saya ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah disatukan Allah, janganlah ceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan,
tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dalam antaraan Kristus Tuhan kami. Cecilia Wening Prismaning Tias, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dionysius Briananda Yogaditya, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua esmikan dalam rai ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang esmikan dalam rai ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Tunjukkan cincin ke sana. Ya, angkat, cincinnya angkat. Baik, Dion, ungkapkan cintamu pada istrimu. Jumlah keningnya 3 hari 3 malam ya. Ya, silakan tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk sini. Silakan sini. Ibu di sini dekat. Kan Bapak macam ada cukup. Mereka mana? Sini. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar dapat digunakan oleh keluarga baru ini sebagai pengharapan dan penghiburan di kala susah, dan bagikan cinta kasih jati, dan juga berkatilah salib dan rusaknya ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu tengah keluarga ini untuk memberikan dorongan
untuk selalu siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai perjalanan bekal perjalanan hidup perkawinan kalian berdua, baik dalam suka dan duka. Pergunakanlah semuanya ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun akan selalu menyertai kalian. Mari kita sekarang sampaikan doa umat. Silakan lektor. Bapa Allah yang Maha Pengasih, hanya karena kemurahan-Mu kami Engkau menankan mendampingi kedua mempelai yang menikah hari ini. Sudilah kiranya Bapa benar menerima doa-doa yang kami haturkan ke hadirat-Mu. Ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu agar Dion dan Cecilia dapat menghayati hidup pernikahannya dalam cinta kasih, sehingga rahmat-Mu senantiasa tercurah dalam rumah tangga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah dan lindungilah Dion dan Cecilia agar dapat melaksanakan tugas pernikahan ini dengan penuh tanggung jawab dan tabah dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengetahui kelemahan dan kekuatan mereka. Bimbinglah agar dalam kelemahan dan kekuatan mereka dapat saling mengisi dan membantu, sehingga senantiasa hidup bahagia dalam lindungan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah Dion dan Cecilia agar selalu mengasihi orang tua dan saudara mereka dengan bersikap lemah lembut dan rendah hati, serta selalu bersyukur dan berterima kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk semua orang yang telah membantu mulai awal persiapan hingga terlaksananya pernikahan hari ini. Semoga kebaikan dan kemurahan hati mereka mendapat balasan dari-Mu melebihi apa yang telah mereka berikan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan serta harapan yang kami panjatkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Thank you.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku, persembahanmu dapatlah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demikian Tuhan selamatan kita atas rumah Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan dengan gembira untuk menguduskan pernikahan Dionysius Briananda Yogaditya dan Cecilia Wening Primaningtyas. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini pernikahan mereka tumbuh dengan layaknya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal. Engkau mengendaki agar manusia yang diciptakan karena anugerah kasih sayangmu, diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam perkawinan laki-laki dan perempuan, engkau menampilkan citra yang benar akan kasihmu. Sebab manusia yang engkau ciptakan karena cinta, tak henti-hentinya engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasihmu yang abadi. Tanda kasihmu menguduskan kami insani dengan mantra Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan mengusrah dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia mencam-camkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur padamu, memberikannya para murid-muridnya saya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang tumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Oh,
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Semenangkan wapan bangtan Kristus, kami sembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah berharap Engkau dan berbakti padamu. Dan mohon supaya kami yang menerima anugerah Kristus dimenjadi satu umat oleh Roh Kudus. Inilah Tuhan akan gerejamu yang sebar seluruh bumi, agar kau menyempurnakannya dalam terkasih, dalam kesatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan sub kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah dan berkatilah selalu pasangan berbahagia Dionysius Priyananda Yokandita dan Cecilia Wening Primanitias ini. Semoga disenusakan oleh sakramen sucimu. Inilah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan bangkit dan semua pelandang berimanmu dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kemohon kasihlah kami semua terima dalam bagian abadi bersama sama Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, rasul perang kudus sepanjang masa yang hidupnya dan padamu. Semoga kami pun tak muji dan muliakan dikau dan atas Kristus Putramu. Dengan mantra dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah berkuasa, dan persoalan dengan Roh Kudus, kepadaan kemuliaan, sepanjang segala masa. Marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk kedua mempelai ini dan mohon berkat Allah bagi mereka. Mereka telah meresmikan perkawinan, semoga Allah melindungi mereka dengan murah hati. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menciptakan manusia menurut citramu,
Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau menguduskan kesatuan pria dan wanita tersebut dalam ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Engkau juga mengajarkan bahwa perkawinan yang telah engkau teguhkan tidak boleh diceraikan. Bapa, sudilah melimpahkan berkat-Mu kepada mempelai wanita Cecilia Wening Primaningtyas, agar kasih dan damai tinggal di dalam dirinya, supaya mampu menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Berkatilah pula mempelai pria Dionysius Primananda Yukaditya. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anaknya, maupun terhadap gereja dan masyarakat. Semoga kedua mempelai selalu berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri yang terpandang karena berhidup yang baik dan berjasa untuk sesama. Kuatlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi orang tua yang patut dicontoh dan bahagia melihat anak cucu mereka. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kita berbagi salam damai. Lihatlah anak domba Allah, tiada yang menghapus dosa dunia. Berbaiklah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi sebentar saja masakan sembuh. Suatu Tuhan yang kita sambut bagi kita pada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu para terkasih, sebentar lagi komuni suci akan dibagikan. Tentu yang boleh menyambutnya adalah yang sudah komuni pertama dan baptis secara Katolik. Saya akan melayani pertama-tama untuk mempelai, setelah itu bagi seluruh umat. Thank you.
Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena kami telah Engkau satukan dalam perjamuan suci ini. Semoga berkat sang pernikahan ini, kami semakin menghayati tugas kerasulan yang Engkau berikan kepada setiap keluarga Kristiani dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Bapa yang Maha Kuasa melihara kalian berdua dalam cinta kasih, kesetiaan dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian berdua. Semoga kalian berdua dibimbing dalam memelihara, membesarkan dan mencintai anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian berdua. Semoga kalian sekeluarga selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini saya menaikkan Kudus Dion dan Cecilia telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Bunda Maria, Bunda yang baik, Engkau telah menjadi pendengar yang setia dan perantara doa kami kepada Allah Bapa. Engkau tahu segala permohonan dan juga persoalan kami sepanjang persiapan pernikahan kami ini. Setiap doa yang kami haturkan melalui perantaraanmu sungguh memberikan kami kekuatan dan keyakinan untuk menghadapi persoalan yang kami hadapi. Bunda, kami mau menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas pertolongan doamu yang sungguh kami rasakan
dalam menjalani persiapan pernikahan kami ini. Kami yakin kebahagiaan kami hari ini tidak luput dari bantuan doamu kepada Allah Bapa. Doakanlah kami selalu dalam menjalani kehidupan pernikahan kami, karena kami ingin meneladani kehidupan keluarga kudusmu. Terima kasih Bunda yang baik atas penyertaanmu dalam kehidupan kami berdua. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat siang. Pertama-tama kami ucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dan tak lupa kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada Romo Gabriela SVD yang telah membantu saya dan Cecilia dalam proses kanonik, dan Romo Paulus Haruna PR
yang telah memperkenankan kami dalam menerimakan upacara sakramen perkawinan, saksi-saksi, Bapak Ibu Ephraim Kawida, terima kasih, Suster Gina Pecis, Suster Gina Pacis, Suster Widi dan Suster Aprilia, terima kasih, paduan suara dari Cantus Cailum, Lektor Masmur Putra Altar, Sekretariat Paroki dari Santo Bartolomeus Galaksi, terus Maria Bunda Segara Bangsa serta Sekretariat Paroki Keuskupan Bogor, kami juga ucapkan terima kasih. Kedua orang tua kami, segenap keluarga besar dan semua saudara sahabat yang telah membantu ikut hadir dan merestui pada prosesi upacara sakramen perkawinan kami, kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk mempelai. Ya, demikian seluruh dari rangkaian perayaan Ekaristi dan juga pemberkatan untuk Cecilia dan Dion ini. Bagaimana perasaan jadi pengantin? Senang Romo, tadi deg-degan. Sudah dari Romo, bahagia Romo. Ya, baik. Sekarang yang paling akhir kita akan mengambil dokumentasi, kita akan foto bersama. Selanjutnya dengan kedua orang tua mempelai, semua dua orang, dua-duanya, iya. Selanjutnya orang tua mempelai laki-laki saja, dari orang tua mempelai. Dengan mempelai laki-laki, orang tua mempelai laki-laki. Selanjutnya keluarga inti dari mempelai laki-laki. Dari keluarga mempelai laki-laki, ya, dan orang tua. Terima kasih Romo.
keluarga inti mempelai wanita. Selanjutnya, orang tua mempelai wanita bersama teman-teman dari wilayah Cornelia. Teman-teman dari wilayah Cornelia. Selanjutnya, orang tua mempelai wanita bersama keluarga Salatiga. Orang tua mempelai wanita bersama keluarga Salatiga. Dengan keluarga dari Salatiga.
biasa saja. Tak ada getar, tak istimewa ah. Semua datar, namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Disatukan cinta, tak ada yang bisa untuk menghalanginya. Sekian lama sungguh tak kusangka bahwa jodoh akhirnya mempertemukan kita. Kau dan aku telah menjadi kita. Kita berdua teman menjadi cinta. Semua datar, namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Dua manusia disatukan cinta, tak ada yang bisa untuk menghalanginya. Sekian lama sungguh tak kusangka bahwa jodoh akhirnya mempertemukan kita. Kau dan aku telah menjadi kita. Kita berdua teman menjadi cinta. Cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang, tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Tak ada getar, tak istimewa ah.
semua datar. Namun cinta akhirnya mekar seiring sabar. Pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Disatukan cinta, tak ada yang bisa untuk menghalanginya. Sekian lama sungguh tak kusangka bahwa jodoh akhirnya mempertemukan kita. Kau dan aku telah menjadi kita. Kita berdua teman menjadi cinta. Seiring sabar, pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Seiring sabar, pelan-pelan dalam dadaku ada yang bergetar. Beritahu rencanamu, Tuhan kan tertawa. Jodoh pun datang tak seperti yang kusangka. Ada aku dan kamu di antara rahasia. Singkat kata akhirnya, kita jatuh cinta. Ternyata dirimu yang jadi tulang rusukku. Dua manusia disatukan cinta. Terima kasih kepada teman-teman yang melaksanakan secara online.